Hai, kembali lagi dengan Rosie Channel. Tapi sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan like atau share. Artis Luna Maya dan musisi Ariel Noah belakangan ini membuat kehebohan karena kedapatan berfoto selfie setelah lama putus. Luna Maya dan Ariel Noah memang dikenal pernah menjalin hubungan kekasih di masa lalu. Keduanya bahkan terlibat dalam sebuah skandal viral di tahun 2010 silam. Meski hubungannya sudah lama kandas, tak sedikit penggemar yang masih mengharapkan agar Ariel Noah dan Luna Maya kembali bersama. Namun siapa sangka, Ariel Noah dan Luna Maya memang nyaris menikah. Keduanya bahkan sudah berencana mengecek venue di Bali untuk mempersiapkan pernikahan. Namun malang tak dapat diprediksi, nasib tak bisa ditolak. Rencana itu gagal dan tak terrealisasi hingga kini. Adapun pengakuan itu baru disampaikan oleh Luna Maya pada pertengahan tahun 2021 lalu. Mulanya, Ayu Dewi bertanya kepada Luna Maya mengenai rencana pernikahan di masa lalu. Dulu pernah enggak diajak kawin, menikah, sama yang mantan dulu yang lama banget pacarannya itu? Tanya Ayu Dewi dalam tayangan di YouTube Mrs. Ayu Dewi pada tanggal 26 Juni tahun 2021 lalu. Ayu Dewi dan Luna Maya dalam perbincangannya tak menyebutkan identitas sosok pria yang mereka maksud. Pernah, karena emang udah rencana dulu tapi belum lamaran, kita mau ke Bali cek venue, jawab Luna Maya, dikutip dari Poskupang. Lebih lanjut Ayu Dewi menyelidik kapan rencana itu nyaris terjadi. Nggak tahulah, sekitar tahun 2010, kata Luna Maya menutup mulut sebelum menyelesaikan kalimatnya. Luna Maya memilih untuk tak menyebutkan tahunnya, karena khawatir netizen mengetahui sosok yang dimaksudkan. Akan tetapi, spekulasi tertuju pada sosok Ariel Noah. Sebab Luna Maya terdengar seperti ingin mengucapkan tahun 2009. Di tahun tersebut, Luna Maya dan Ariel Noah diketahui terlibat hubungan asmara. Namun pada tahun 2010 kasus video asusila menyeruak, membuat Ariel Noah dipenjara. Tak lama kemudian, keduanya dikabarkan putus. Asteris. Terima kasih menonton channel kami.